biasa antara non-stop. Dua rumah rusak diterjang angin puting beliung. Peristiwa yang terjadi pada Minggu 20 Oktober 2019 itu sempat membuat warga RT 04 RW 03 Kelurahan Muara Sanding Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut panik. Angin dari dua arah berbeda saling beraduk. Akibatnya atap rumah milik dua orang warga berterbangan. Jainal Solihin, Ketua RW 03 berharap pemerintah melalui dinas terkait bisa membantu meringankan beban warganya. Di RT 04 RW 03 Kelurahan Muara Sanding pada jam 2 jam 14 terjadi puting beliung yang mengakibatkan dua rumah cukup berat di bagian atap. Hal itu dibenarkan oleh masyarakat sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut. Yang rusak apa, Pak? Genting sama asbes. Itu pada berterbangan dan pada potong sampai berterbangan ke arah pasawahan. Rugian ditaksir paling sekitar 6 jutaan. 6 jutaan. Ya, minta bantuannya dari dinas sosial atau dinas terkait untuk membantu masyarakat yang kena puting beliung. Korban jiwa alhamdulillah tidak ada, hanya korban material kerusakan rumah aja yang terjadi. Siapa, Pak? Bapak siapa, jelas, Pak? Oh, nama saya Jano Solihin, kebetulan saya Ketua RW 03 Kelurahan Muara Sanding. Dari Garut, Esa The Journal melaporkan.